Hi guys, it's good to be back with another brand new video. So video hari ni aku akan buat vlog, aku akan pergi ke IKEA, kemudian aku akan tunjukkanlah hasil kualiti video apabila menggunakan iPhone 12 Pro Max. Mungkin bukan sahaja video tapi agak ada jugalah sikit-sikit gambar. Tujuan utama aku memilih IKEA adalah disebabkan IKEA ni dia macam satu tempat yang macam dia penuh dengan pencahayaan, lepas tu dia punya susunan pun memang cantik lah. So aku pilih IKEA sebab aku nak test kamera, gambar, kualiti video dan sebagainya. Bukan itu sahaja, aku juga akan share berapa bateri yang iPhone 12 Pro Max ni dia akan pakai untuk sehari harian tu lah. So, untuk permulaan, bateri berada dalam sekitar 91%. Dan pada akhir nanti, aku akan share berapa bateri persen yang tinggal. So, tak buang masa, ayuh kita mulakan. Oh, sebelum mula, yang ni adalah Zidane. Zidane ni memang kelakar habis. Bila dia buka mulut je, aku tak tahu lah. Memang barai lah. So, korang layan ada dulu awak dia, okay? Game baru dan? Kalau pun nak tengok, kita tengok kat IG. Aku nak update. Aku beli ni pun sebab tak ada orang nak beli. Masuk pergi kedai tu, tak ada orang nak masuk kedai tu. Aku cakap urusan, eh lah, kau tengok ibu. Belagak kau dan? Belagak tu nama tengah. Hanya belagak sikit. So, kamera ni dah 2,000. So, itu je lah. Aku rasa tak tergilan pun ni. Aku rasa jatuhkan pun. Tak ada jok. Tak ada fight. Sampai di IKEA, aku terus buat video. Tapi dalam video ni, kalau korang perasan, dia kurang cahaya. Jadi macam dia punya grain tu memang nampak over lah. Okay, so sekarang kita dah masuk dalam IKEA. Okay, korang boleh tengok. So, datang ke rumah saya. Rumah kau? Rumah saya. Tapi rumah saya ni, semua boleh masuk. Tak ada pintu. Kelakar kan? Aku dah cakap Zidane ni memang kelakar. Macam-macam lawak, apa semua lawak dia buat, mesti sampai punya. So aku pun teruslah shoot sikit-sikit nak tunjuk dekat korang hasil kualiti video daripada iPhone 12 Pro Max. Bagi aku performance dia memang cun, memang cantik lah. Lagi-lagi kalau cukup pencahayaan. Dia punya warna, dia punya dynamic range, lepas tu memang cun lah. Dan dalam video kali ni, aku lebihkan kepada wide mode sebab nampak macam luas sedikit lah. Okay Dan, sekarang kita kat mana Dan? Kita kat IKEA, ada masalah. Okay. Meja. Meja, okay. Tapi meja ni ada strap. Okay. Banyak gaya ni orang. So sekarang ni kita tak tahu nak beli meja apa. Jadi untuk apa Dan? Sampai RM140. Ini sebenarnya untuk letak keyboard. Tapi dia jual mahal. Boleh letak kaki lah sebenarnya. Tapi tak boleh. Patah. Untuk session pertama ni, aku mengambil gambar menggunakan portrait mode. Bagi aku, hasil kualiti portrait mode daripada iPhone 12 Pro Max cantik sebenarnya. Daripada segi dia punya skin tone, lepas tu dia punya natural look dan tak over pada gambar. Kalau korang tengok memang cantik kan? Cuma itulah kekurangan paling obvious aku rasa pada accuracy untuk potong rambut tu. Dia masih tak boleh nak nampak macam terlalu potong yang baik lah. Tapi dia still okay. Kemudian, untuk kamera utama, aku cuba ambil gambar yang background dia lebih menyala sedikit. Supaya objek yang nampak tu, dia akan nampak lebih natural lah. Dan kalau korang rasa dalam gambar yang aku ambil ni, walaupun background dia nampak macam saturation dia agak tinggi, tapi daripada skin tone memang cantik sebenarnya. Dia tak nampak over lah pada skin tone tu. Bagi aku, apa yang penting pada sesebuah gambar adalah gambar kulit kita tak nampak terlalu over sangat. Dan honestly, aku memang sukalah dengan kualiti gambar daripada iPhone 12 Pro Max. So ni berapa ringgit Dan? RM3.90. RM3.90? Dia untung kat sini RM2.50. Kalau kat luar, RM1. So sis pun RM50. Okay, so kita beli dah RM3, ada 6. Ramli kan? Ada 6 bagi 2, tolak-tolak saja, kecil besar, RM8. Ha, ambil gambar kat belakang. Lepas tu, dia jual roti pun RM1. Roti tak RM1. Ha, adik dia nak buang sampah. Kenapa dia tak cakap dengan aku? Abang, tepi sikit. Abang boleh ke tepi?
tu je lah. Dia untung dalam RM2. Karipap dia, karipap dia. Besar huruf karipap dia. Ya. Ha. Silap. Ha. Ha, saya tak ada gaun lama sebab panas. Panas ni. Eh, kita tengah buat apa sini? Tunggu ni, driver. Kita ada driver. Banyak eh barang beli? Saya dah rumah kan. Rumah semua. Kata abang kalau tak beli. Kalau habis keliling ni pun jangan balik rumah. Saya terpaksa beli mengarut-ngarut macam ni. Haa, tak penting saya beli. Mana driver saya ni? Dah lah. Kena jumpa nanti. Jumpa nanti. Okay guys, so ni adalah hasil kualiti video bila waktu malam. Ni aku rekod lain lah pada waktu malam. Dan kalau korang perasan, nampak kat sini. Nampak? Dia ada pantulan daripada tu. Bagi aku benda ni macam worse jugalah. Macam even jauh tapi dia macam still ada pantulan daripada lens ni. Contoh kalau lampu tengok. Dia ada pantulan dekat sini. Mana? Sini nampak? Lampu ni dia ada pantulan sini. Okay. So kalau korang tengok lampu dekat sana, dia still ada pantulan dekat sini. Itu je lah antara keburukan video hasil kualiti daripada bilik waktu malam. Okay guys, so aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Video kali ni mungkin kosong sedikit. Maksudnya tak ada info yang bermanfaat sangat pun. Cuma aku rasa macam aku nak share dengan korang hasil kualiti video dan gambar daripada iPhone 12 Pro Max. And surprisingly, bila aku dah pakai seharian, maksudnya dah ambil video, dah ambil gambar, battery percent hanya tinggal 44%. Bagi aku, lepas dah spend seharian menggunakan kamera, lepas tu ambil gambar, lepas tu dah main social media sikit-sikit, dia masih boleh bagi baki yang baik jugalah. Kalau korang ada sebarang pendapat yang dikongsikan, jangan lupa untuk letakkan di ruang komen. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching. Don't forget to give this video big thumbs up, comment, share and don't forget to subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah and see you guys in the next video. Bye bye.